Bismillahirrahmanirrahim, faslun, faslun ya fi suju ditilawati, wafi amin. Bismillahirrahmanirrahim, wafi amin, dan ialah di dalam membaca amin. dan ialah di dalam membaca amin lugatun adapun banyak cara lugatun adapun banyak cara banyak bahasa qala berkata ulama al ulama oh siapa ulama afsahuhu adapun lebih fasihnya lugot amin ialah amin bil maddih dengan membaca panjang hamzahnya wa takhfifil -mimih. Dan ringan mimnya, maksudnya tanpa tas, tanpa tas dit bukan amin, bukan, tapi langsung amin. Ada Adapun yang kedua, bil kosri ialah dengan pendek. Amin hamzahnya pendek. Amin. Kalau dibaca amin itu artinya kabulkan. Kalau dibaca amin itu artinya orang yang terpercaya. Makanya Nabi Muhammad dibeli diberi gelar Al Amin karena Nabi Muhammad Manusia yang terpercaya, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong meskipun ketika bergurau, bercanda, pernah ada wanita, ada seorang wanita yang sudah berumur lanjut, usianya sudah di atas rata-rata, sudah tua itu. Bertanya kepada Rasulullah, "Apakah dia masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Di surga tidak ada wanita yang tua." Nangis, sahabat perempuan ini nangis karena merasa dirinya akan masuk neraka. Padahal maksud Rasulullah, nanti ketika wanita tua ini masuk surga kembali mudalah lagi. Bercanda Rasulullah. Tapi isi candaannya itu tidak ada kebohongan. Maka diberi gelar Al-Amin. Kalau wanita Al-Aminah. Jadi yang namanya Aminah itu artinya wanita yang terpercaya. Wahatani, adapun dua cara ini, adapun dua ini, masyhuratani rotani, ialah masyhur cara dua cara mengucapkan amin kedua ini sudah terbiasa masyhur. Wasalisatu, adapun yang ketiga, emin. Cara baca yang ketiga E Emin Sorry E Sorry Emin Bukan Emir Ya Tapi E em, E Emin Bil imalati Dengan imalah Sorry Sama dengan Membaca Sorry Majereha dibaca emin boleh dibaca emin ketika dibaca di luar so salat tapi ketika salat jangan baca waladallin emin nanti imamnya ikut ketawa nanti bil imalati dengan imalah ma'al serta panjang bainahuma di antara yang pertama dan yang kedua jadi tidak terlalu panjang tapi ada yang bainaha bainaha bainahuma Haka tapi ada yang mengatakan ini bainaha atau dunaha selain hakah bercerita he pada yang ketiga al wahidi siapa imam wahidi al wahidi siapa imam wahidi anil an hamzah dari imam hamzah Wal kisai dan imam kisai. Warobiyatuh. Adapun yang keempat, bitas didil mimih dengan tasdid mim. Berarti maal serta panjang. Berarti cara bacanya, Amin Jadi cara bacanya. Amin, tapi tidak boleh dibaca dalam solat karena artinya bukan kabulkanlah kalau di tasdit. Amin, amanlah. Amanah yu aminuh tak minan, tak minatan, tak manan, Haka bercerita kepada yang keempat Ar-Rabi'ah Al Al-Wahidi siapa Imam Wahidi Anil Hasan wal Husain dari Hasan dan Husain bin Fadl bukan Husain bin Ali kalau Husain bin Ali itu cucu Rasulullah Allah berkata siapa Al-Wahidi wa yuhaqiqu dan menyatakan zalika pada hal ini ma apa ruwiyah yang diceritakan apa ma an -ja As-Sadiq dari Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Al Wahidi maknahu adapun maknanya amin qasidina nahwaka qasidina hamba-hamba menuju nahwaka kepadamu wa antah adapun engkau akromu ialah paling mulia min antohoyibah untuk, mem, untuk engkau membuat menyesal min antohoyibah untuk engkau membuat menyesal Qasidan kepada orang yang menujumu. Jadi makna amin menurut Imam Wahidi, Ya Allah para hambamu ingin menuju kepadamu, sedangkan kamu terlalu mulia membuat hambamu menyesal. Intinya siapa orang yang bersungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah pasti diberikan jah, jalan. Wal jahadu fina subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah pasti ada jalannya. Satu pintu utama untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu berusaha untuk selalu jujur baik dalam keadaan goib sendirian atau dalam keadaan ramai bersama orang la, lain. Dalam surah Al Mulku, surah Tabarok yang setiap malam kalian baca, itu kan ada ayat Yakshau rabbahum Bil Roibi. Lahum maufiratu wa ajarung Azim Azim ya yakhshawna rabbahum ya benar yakhshawna rabbahum bil ghaibi mereka orang-orang mukmin yakhshawna takut rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghaibi dalam keadaan ghaib orang yang bisa berdoa sendirian dalam keadaan ghaib menangis itu mulia kalau berdoa di depan umum sambil menangis kan khawatir dikira acting, pura-pura. Tapi kalau bisa menangis berdoa ketika sendirian itu berarti memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaji Al-Qur'an sendirian di tengah malam kok sampai menangis berarti memang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahdihir Adapun yang keempat ini waribatunjid dan ialah sangat langka, sangat langka. Jadi jarang orang membaca amin. Jarang, sangat langka. Langka itu kalau bahasa Madura, langka itu sering usil kepada temannya. Oh, kamu kok langka? Langkah itu kalau bahasa Madura sering usil kepada teman temannya. Fakot ada sungguh menghitung menganggap he pada yang keempat aksaru ahli lugati siapa mayoritas pakar bahasa min lahnil awamih termasuk kekeliruan orang awam. Jadi kalau membaca amin itu sebenarnya bukan bahasa. Cuma kekeliruan orang awam yang sudah terbiasa sehingga seakan-akan itu benar menjadi biaya, biasa. Wakolah dan berkata jemaatun siapa jamaah sekelompok min ashabina dari para sahabat kami min ashabina dari para sahabat kami man adapun eman orang qalaha yang membaca seperti itu membaca bagaimana amin dibaca atas Bagaimana orang yang membaca seperti itu? Fi sholati di dalam sholat Batolat maka batal sholatuhu apa sholatnya nah, Ini hati-hati ini Ya, Coba kalian baca amin Waladdallin Ya Tanpa tasdid yang benar amin bukan amin yang kedua tadi amin ketika dibaca dalam salat menjadi bah batal salatnya batalat fi salati di dalam salat batalat maka batal bukan bantal kalau bantal buat tidur, kalau batal itu tidak sah. Batalat maka batal salatuhu apa salatnya? Qala berkata Ahlul Arabiyati Siapa pakar bahasa Arab? Hakkuha adapun yang benar baca amin fil arabiyati di dalam bahasa Arab al waqfu ialah wa waqaf tidak usah disambung Bismillahirrahmanirrahim Shred Waladdallin Amin Bismillah Tidak usah Iya, yeah. disambung semisal. Amin bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Sensasi pengen pengen sensasi semisal tidak boleh. Salat itu bukan waktunya bersensasi, bukan waktunya bersandiwa sandiwara. Salat kok bersandiwara. Kalian menjadi imam di rumah, pengen menjadi imam kemudian pengen dianggap orang yang bagus bacaannya pengen dianggap orang yang banyak hafalannya pengen dianggap gaul bersensasi dalam solat tidak boleh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi khosi khosi tenang dulu ini dulu namanya orang bercerita itu zaman dulu kalau bercerita masa depan itu namanya angan-angan dulu itu kalau sahabat sholat itu sampai ada burung atau yang lain itu hinggap saking khusuknya ya tidak sambil don lah no noleh jadi khusuk bahkan ketika ada orang sholat itu meskipun di dekatnya itu diganggu semisal ada orang sholat hey itu gak kedengeran kenapa sudah khusuk kalau kita tidak Jangankan suara teman, suara nyamuk aja kedengeran. Iya, masih belum menyatu, masih belum bisa usul. Semoga kita bisa usul. Usul itu sampai kepada Allah. Ketika sholat, sudah lupa segala-galanya. Makanya, sebelum isya itu kan sunnah yang lapar, sunnah makan dulu. Kenapa? Ketika sholat biar tidak lupa makan, biar tidak ingat makan. Sholat kau ingat nasi, ingat lauknya, ingat minuman. Ketika makan tidak ingat sholat. Ketika sholat ingat. Jadi kalau lapar makan dulu, ya. Asak kau belal isak. Makan malam dulu sebelum sholat itu kalau lapar. Kalau tidak lapar, ya tidak usah. Tidak usah sholat isya dulu. Bah, tidak usah makan dulu. Kalau lapar. Li'annaha, karena sesungguhnya amin, biman zilatil aswati, ialah standar suara. Amin itu yang dihitung suaranya. Kalau dibaca amin, dibaca sambung aminallah, maka, aminallah alladhi, ah, amin Allah maka amin Allahuladzi amin amin alhamdulillahiladzi maka itu bukan suara amin karena mat aridnya hilang. Mat arid disukun kan kalau dibaca amin. Kalau dibaca Amin Allah. itu mat arid li hilang. <tuh> faida wasolah maka apabila menyambung amin faida wasalah maka apabila orang menyambung amin fataha maka dia memfathakan anunah an pada nunnya lit lil Litiko isakina ini Ini al syamsiyah ya Litiko isakina ini Karena bertemuannya dua sukun Kalau disambung amin dengan al Maka anunya dibaca fat Kalau amin alham, amil Amilham itu iaknya sukun Anunnya An sukun, alnya juga su sukun. Aminallah. Al Allah itu kan sukun. Anunnya An sukun, iyanya sukun, maka bertemu sukun-sukun. Sedangkan membaca Al-Qur'an atau membaca yang lain menghindari dua huruf sukun yang bersama. Kama futihat sebagaimana difathakan apa nun Fi aynah wa kaifah Di dalam aynah dan kaifah Walam tukassar dan tidak dikasrohkan apa nun Walam tukassar dan tidak dikasrohkan apa nun Lithiqo lil Karena beratnya kasroh Berat membaca kasroh Ba'daliyai setelah ia sukun Semisal dibaca amini bis amini hmm. itu gak gak mudah fahadha maka adapun ini muhtasorun ialah ringkasan mimma dari apa ya yang berhubungan apa ma bilafdi amin dengan lafad amin Waqad basatu dan sungguh aku jabarkan al pembahasan Fiha di dalam amin Bishawahidi dengan beberapa dalil Waziadatil akwali Dan tambahan pendapat-pendapat ulama' dan tambahan pendapat-pendapat ulama fi kitab tadhibul asma wal lughat di dalam kitab tadhibul asma wal lughat ada kitab yang memang membahas tentang amin yaitu dalam kitab tadhibul asma wal lughat wa dan berkata al ulama u, siapa ulama' wa yustahabbu dan disunnahkan at-ta'minu apa membaca amin fi sholati di dalam salat jadi di dalam salat ketika imam sudah selesai membaca al-fatihah berhenti sejenak kemudian sunnah membaca amin lil imami baik imam nah, imamnya sunnah juga membaca amin nah wal makmumi dan makmum ma'ahu bersama imam jangan gantian baca aminnya bersama nah, jangan terburu-buru ya ayo bareng-bareng baca amin waladdallin amin nah, kalau pas latihan kompak ya. Eh. Tapi kalau pas benar-benar solat menghadap Allah, ada yang duluan, ada yang belakangan. Tidak bareng sama imamnya. Bahkan imamnya juga tidak baca amin. Ah, ini imam juga harus baca amin. Wal munfaridi dan sendirian, baik solat sendirian, semisal kalian solat duha sendirian, sunnah membaca amin. Wayajharu dan mengeraskan al imamu siapa imam wal munfaridu dan orang sendirian bilaf di amin dengan membaca amin. Kapan yang harus yang sunnah dikeraskan fis solatil jahriyati di dalam solat jahriyah solat yang keras keras. Uh, solat apa? Salat maghrib Salat isya Salat subuh Dua rakaat Pertama Salat maghrib Dua rakaat pertama Salat isya Dan dua rakaat Salat su Dan Salat jum Jum'at dan Salat idul fitri Idul ad lafu Dan berbeda pendapat ulama Fi jahril makmumi Di dalam mengeraskannya makmum Apakah makmum mengeraskan ketika membaca amin? Ulama berbeda pendapat. Wasohihu adapun pendapat yang sohih. Anahu bahwasanya makmum ya jaharu ialah mengeraskan siapa makmum. Wasalithu, ada adapun yang ketiga ya jaharu. Eh wasani ya loncat Wasani ada pun yang kedua. La yajharu yalah tidak mengeraskan siapa? Makmum. A ada yang mengatakan amin. Juga ya, usah keras-keras. Ya. ya, Coba praktek yang tidak keras. Tapi tidak sohe. Ya, sesekali ikut yang tidak sohe waladdallin itu agak keras agak agak keras wasalisu adapun pendapat yang ketiga ya jaharu ini yang sering dipraktekkan ya jaharu ialah mengeraskan siapa makmum ingkanah bila ada siapa makmum Jemaah katsiran ialah jamaah yang banyak. Kalau jamaahnya banyak seperti di pondok ini, ya bacanya keras. Amin. Wa illa apabila tidak banyak, fala maka tidak keras. Cuma berdua. Salat cuma berdua semisal ada teman sahabat yang akrab sholatnya berdua di belakang. Ya ini biasanya dilakukan tim budia ini. Nah, ini enggak ikut sholat sholatnya di belakang berdua. Sholatnya pahalanya 27 juga cuma tidak tidak begitu berat karena cuma berdua. Tapi kalau ikut yang banyak itu 27 tapi berat timbangannya. Fa'amma man thakulat mawazinuhu Fahuwa fi oh, ya. Kalau timbangannya berat itu Fahuwa fi aishatir dia Nanti hidupnya enak Begini <tuh> Kalau jamaahnya banyak Itu bacanya keras Amin Kalau cuma berdua jangan keras-keras Khawatir imamnya kaget nanti Walau imamnya baca, semisal walau amin, aduh, kaget. Imamnya kaget. Padahal cuma berdua, berdua. Kalau berdua, tidak usah keras-keras, amin, cukup, ya. Semisal kalian nanti di rumah berjamaah dengan kakaknya atau berjamaah dengan adiknya, ya, tidak usah keras-keras. Saya itu kalau berjamaah berdua ya. itu tidak keras makmumnya ya. Wayakunu dan ada apa? Wayakunuh dan ada ta'minul makmumih apa aminnya makmum ma'a im, ma'ta'minil imami ialah bersamaan aminnya i la qoblahu bukan sebelumnya wala dan bukan setelah imam bersama sa bersama sama ya bersama sama ya ketika amin ya praktek sekat, satu kali lagi waladolin amin serasa bulan Ramadan ya. Biasanya kalau bulan Ramadan, kalau baca aminnya itu keras. Itu bukan karena keras, tapi imamnya disuruh cepetan. Likaulin Nabi karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil di dalam di dalam kitab sohi hadis sohi ini sabdahnya Nabi idaqalah Apabila membaca al imamu siapa imam membaca walad dolin fakulu maka hendaklah kalian mengucapkan maka ucapkanlah fakulu maka ucapkanlah pakai kof ya ketika imam baca waladolin fakulu pakai kof bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf fakulu maka makanlah. Jadi kalau imam baca waladolin maka makanlah. Pakai kaf fakulu maka bacalah amin. Amin. Apa bedanya kulu dengan kulu? Kalau kulu itu makanlah. Makanya kalau baca Al-Quran itu kof sama kaf dibedakan. Kalau kof lebih tebal, tenggorokan tengah, bawah, ko. Oh, ya. Yeah. Kalau kaf agak keluar sedikit. Dan kaf itu sifatnya hames, berdesis. Jadi, kulu washrabu wa Kulu itu makan. Tapi kalau dibaca, kulu, kulu washrabu ngomonglah dan minumlah. Ya. Kalau dibaca kof, kulu rabu, ngomonglah, berbicaralah dan minumlah, minum sambil bicara. Bicara itu kalau dibaca kuluas, tapi kalau dibaca kuluas rabu makan dan minumlah ya. Faman adapun man wafakoh yang bersamaan Tak minuhu apa aminnya man Tak minal malaikatih Dengan aminnya malaikat Gufiroh Maka diampuni Lahu bagi Ma apa dosa takut demah yang lewat apa ma minzambihi, Dari dosanya aman. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa yang lampau itu diampuni. Makanya kalau amin bersamaan dengan imam, kenapa? Karena aminnya bersamaan dengan malaikat, nanti dosa-dosanya yang sebelumnya itu diampuni. Enak, dosanya dihapus. Wa amma qawluhu adapun Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih di dalam hadis yang sahih idza amana apabila amin apabila membaca amin al imamu siapa imam fa aminu maka juga baca amin kalian maka juga baca amin kalian Famanahu maka adapun artinya hadis Iza arodah apabila ingin siapa imam atak minah untuk membaca amin. Ketika imam sudah ingin membaca amin, kalian juga siap-siap membaca a agar bacaannya bareng barengan. olah berkata ashabuna siapa para sahabat kami Maksudnya itu, sahabat itu santri-santri, santrinya dulu para guru itu ketika memanggil santri-santrinya itu ashab, ashabi, "hai teman-temanku, kancah kalau katanya orang Madura, cah kancah, as kalau orang Arab, ashabi, wahai sahabatku." Hey, teman, hei teman-teman. Jadi saya manggil kalian semisal, hei teman. Walaihsah dan tidak ada fi solati ialah di dalam solat. Maudiun apa tempat yustahabuh yang sunnah ayat tarina agar bersamaan kaulul makmumi apa perkataan makmum biqaulil ima biqaulil imami dengan perkataan imam illa fi qaulihi kecuali di dalam perkataan imam amin amin hanya satu yu, yang sunnah bersamaan dengan imam yaitu ketika membaca wa amma fil aqwali adapun di dalam bacaan-bacaan al baqiyatih yang lain wa amma fil aqwali adapun dalam bacaan-bacaan al baqiyatih yang lain fayata'akharu maka belakangan maka akhir diakhirkan fayata'akharu maka menjadi akhir qaulul ma'mumih apa perkataan makmum kalau ba Bacaan-bacaan yang lain hendaklah dibaca setelah bacaan I Fatihah Sunnah dibaca setelah Fatihahnya I Imam. Tapi kalau Amin Sunnah bersama. wallahu alam bisawab. Rabbana famna bima 'allamtana wa 'allimna allazina ya'fauna wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal bismillahir wal asri innal insana fi khusril illa illal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sab subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik صلوا على النبي محمد